Makanya TVC dapat segini. Karena TC sama dengan T, total fixed cost tambah total variable cost. Fixed cost itu 10, TVC-nya minus 4, Q kuadrat tambah 3, Q pangkat 4 ya. Berapa MC? MC-nya turunan dari ini. Minus 12 Q kuadrat tambah 12 Q pangkat 3. Pada saat Q-nya sama dengan 2. Minus 12 tambah 12 dapat berapa? Hmm? 48 minus 48 MC-nya minus 12 Q kuadrat tambah 12 Q pangkat 3. Seperti ini. Ya. Nah, ini hubungan kurva MC dengan AC ya. Kurva MC dan kurva AC didapat dari kurva TC yang sama. Total cost. Soalnya ini ada di contoh apa soal apabila kurva MC dan hubungan kurva MC dan AC ya didapat dari kurva total cost yang sama. Apabila AC-nya berkurang, perubahan output akan meningkat. Di sini keadaannya MC lebih kecil dari AC. Pada saat AC-nya itu bertambah besar dengan perubahan output menurun, MC-nya lebih besar dari AC. Nah, pada saat output di mana AC minimum, MC sama dengan AC. Kurva MC yang memotong. Nah, itu nanti kalau di soal mungkin ada AC minimum ya di sana. Soalnya nomor berapa? Apa? Contoh 8.11. Iya, di contoh 8.11 ini dijelasin ya. Nah, contoh 8.12. Bila kurva biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC. Tentukan jumlah output yang diproduksi pada saat AC minimum. AC minimum terjadi pada saat turunan pertamanya tadi.
turunan keduanya lebih besar dari 0. Maka turunan pertamanya empat ya, y kuadrat ac per dq sama dengan 2. 2 lebih besar dari 0. Pada saat q sama dengan 4, q-nya sama dengan 4, memenuhi turunan keduanya lebih besar dari 0, dan ini ya, turunan pertama sama dengan 0. Turunan kedua lebih besar dari 0. Ini syarat AC minimum. Oke, contoh 13. Lihat lagi. Ini yang dari penjelasan yang sebelumnya, hubungan total cost, average cost, dan marginal cost. TC dengan fungsi Q ya. Biaya rata-ratanya, MC sama dengan turunan pertama dari total cost. Oh. Dan MC itu biaya marginal. Ini contoh untuk data Q, fixed cost, variable cost, total cost, average cost, dan marginal cost semakin berkurang. Nah, hubungan T, total cost, average cost, dan marginal cost seperti ini. Ini syarat MC minimum, syarat AC minimum. Nanti di soal biasanya kayak gini. MC minimum, turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0. AC minimum juga turunan pertama 0, turunan kedua lebih besar dari 0. Ya. Sip. Contoh 8-12. Oh, udah ya. Udah. Oke. Lanjut ke penerimaan. Contoh 8-13, bisa ya? Contoh 8-13 bisa? Bisa ya? Cuman panjang jalannya. MC sama dengan AC. Rata-rata minimum. MC sama dengan AC. Udah lapar ya? Pada output di mana AC minimum, MC sama dengan AC. Itu nomor contoh 8-13.